Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah ya Habib. Terkait hijrah, ada fenomena hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling berkesan ya Habibana. Terkait hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Bila saya diceritakan ya Habibana. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Fi mawdi'i hijrati Rasulullah SAW, mengenai hijrahnya Rasulullah SAW. Kita ngomongin hijrah pasti gak lepas dari hijrahnya Rasulullah SAW. Hijrah Nabi itu perjalanan yang sangat luar biasa. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengukuhkan kalender umat Islam dengan patokan awal hijrahnya Rasul. Padahal ada usul-usul sebelumnya, bagaimana kalau patokan tahun kita, tahun umat Islam, lahirnya Nabi, Isra Mi'rajnya. Tapi Sayyidina Umar mengambil usul, mengambil patokan hijrahnya Nabi karena memiliki pesan, pelajaran yang sangat-sangat banyak dan sangat luar biasa dahsyatnya. Adapun perjalanan hijrah Rasulullah tentunya sangat panjang. Kalau kita ceritain itu perjalanan Nabi Muhammad bisa mungkin beberapa jam kita ceritain. Nah, tentunya kita ada beberapa perjalanan hijrah Nabi itu yang sangat berkesan, sangat berkesan. Yang mungkin banyak pelajaran bisa kita ambil di situ. Yang pertama, hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat, perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu hijrah atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya karena nggak kuat dengan tekanan di Mekah, mereka izin kepada Nabi dan Nabi setelah mendapatkan perintah dari Allah, Nabi mengizinkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, kemudian ketika izin, Rasulullah izinkan mereka satu persatu mereka hijrah secara sembunyi-sembunyi. Tapi ada satu hal yang sangat menarik. Ketika seluruh para sahabat hijrah secara sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar justru terang-terangan. Sayyidina Umar ketika hendak berhijrah, beliau bersama putranya dan beberapa orang, beliau bawa tombaknya, bawa peralatannya segala macam. Kemudian beliau tawaf di Ka'bah. Setelah tawaf di Ka'bah, beliau mendatangi tongkrongan base campnya orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan, "Hai kalian para kafir Quraisy, yang anaknya pengen jadi yatim, yang bininya mau jadi janda, yang pengen bikin nyesek nangis emaknya, saya tungguin di belakang Waro'ahad al-Wadi. Saya tunggu di belakang lembah itu. Saya mau hijrah. Ayo temuin saya, siapa yang mau duel sama saya? Yang anaknya pengen yatim, yang bininya mau jadi janda. Silahkan, saya mau hijrah." Ketika yang lain sembunyi-sembunyi, justru Sayyidina Umar terang-terangan. Itu salah satu hal yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, dari perjalanan hijrah itu, Rasulullah SAW menitipkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib barang-barangnya orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu banyak menitipkan barang kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sekarang ini punya barang berharga, paling aman naruh di mana? Kita punya duit naruh di bank, orang sekarang naruh di bank. Kenapa? Orang percaya. Padahal belum tentu juga sih, acak-acakan juga sebenarnya di bank juga begitu, di macam-macamin. Nah dulu orang itu kalau punya barang berharga, paling nyaman naruh sama Nabi Muhammad. Bahkan dari kalangan orang-orang musyrikin, bukan muslimin. Orang musyrik ini kalau punya barang berharga, lebih nyaman, lebih aman, lebih percaya, titip ke Rasulullah daripada di rumahnya sama anak istrinya. Luar biasa, al-amin Rasulullah. Nah ketika Nabi mau hijrah itu, kan barang-barang orang kafir Quraisy masih ada tuh. Kalau model kita mungkin, lah barang orang gak beriman biarin aja berserakan. Saya hijrah urusan saya sama Allah. Tapi Nabi gak begitu. Nabi panggil Sayyidina Ali, "Wahai Ali, jangan hijrah ke Madinah sebelum engkau serahkan barang-barang ini kepada pemiliknya. Ini milik barang si Fulan, ini milik keluarga si Fulan, ini milik keluarga si Fulan, ini milik keluarga si Fulan." Amanatnya Nabi Muhammad SAW bahkan terhadap orang-orang yang tidak ikut beliau di jalan Allah, orang-orang musyrikin, masih dijaga amanatnya oleh Nabi SAW. Dan Rasul memerintahkan Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Ali termasuk orang paling terakhir hijrah. Dan banyak lagi yang terkesan, termasuk diantaranya yang sangat berkesan adalah ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam gua Thawr, Nabi kan nginep 3 hari di situ untuk supaya nggak sampai dikejar sama kafir Quraisy. Nabi ngumpet 3 hari di situ. Ketika masuk di situ, Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar.
Jadi Sayyidina Abu Bakar siapin tempat itu, kemudian Sayyidina Abu Bakar duduk, Rasulullah tidur dan kepala Nabi Muhammad yang mulia ada di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Sebelum Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah masuk ke dalam, sebelumnya Sayyidina Abu Bakar menutup lubang-lubang khawatir serangga, kalajengking dan ular, tahu sendiri ular padang pasir kan. Enggak main-main nih, ditutupin. Nah, tapi ketika habis bahan untuk menutupnya, kemudian Rasulullah tidur di dalam, persis di bawah kakinya Sayyidina Abu Bakar itu ada lubang. Itu saya baru baca tadi di kitabnya Sirah Imam Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tutup lubang itu, khawatir di dalamnya itu ada ular atau ada kalajengking atau serangga-serangga yang mematikan lainnya, ditutup. Ternyata memang benar itu adalah lubang ular. Sehingga ular itu menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar sedih. Racun itu begitu kuat naik ke atas, kemudian Sayyidina Abu Bakar enggak kuat nahanin panasnya racun itu di tengah di dalam gua, di saat yang sama Rasulullah tidur. Jadi beliau khawatir membangunkan Nabi Muhammad demi menjaga nyamannya tidur Rasulullah. Beliau menahan rasa sakit itu sampai air matanya netes ke pipi Rasulullah. Ya. Akhirnya Rasulullah bangun. Ketika Rasulullah bangun melihat Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan berlinang air matanya. Mayu beki kayak Abu Bakar, kata Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Ludirtu ya Rasulullah. Saya disengat ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW tafalafi. Nabi Muhammad meludahi kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan detik itu juga racun ular tersebut langsung hilang dan beliau sembuh. Ya, bagaimana loyalitasnya Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Abu Bakar. Dan ulama mengomentari, kenapa kok Allah enggak ngejagain Sayyidina Abu Bakar? Kenapa harus ada peristiwa dicatok ular begitu? Ya, justru hikmahnya di sini dalam hadis Rasul bersabda, "Man syai'in fis samawati wa fil ardi illa wa ya'lamu anni Rasulullah." Semua benda di langit dan di bumi itu kenal aku kecuali illa asithagalain. Kecuali jin dan manusia yang maksiat. Ular ini kenal sama Nabi Muhammad. Kenapa kok masih catok Sayyidina Abu Bakar? Ular ini katanya dia marah sama Sayyidina Abu Bakar. Saya mau mandang indahnya wajah Rasulullah, kenapa engkau tutupi? Begitu. Jadi beliau ungkapi kemarahannya dengan catokan. Dan yakin ludah Nabi akan menyembuhkan seketika itu juga. Insya Allah, Alhamdulillah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa hebat saat momentum hijrah tersebut datang. Ya memang benar penanggalan hijriyah diambil dari kata hijrah. Karena ada kisahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma yang sudah diceritakan oleh Habibana Muhammad bin Ali Al-Haddad. Yaitu aja yang bisa kami persembahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.